Demam sinetron kian mewabah di kalangan masyarakat. Alur cerita yang dramatis membuat semua yang menyaksikan seakan ikut terbawa emosi. Dan tidak hanya itu saja, akting yang memukau membuat para pemainnya menjadi sosok idola baru. Sekaligus sosok yang tidak disukai. Adalah Amanda Manopo, pemeran Andin yang berhasil merebut hati para pemirsa. Aktingnya yang memukau membuat dirinya dipuja hingga teror menimpanya. Ya, muncul dugaan bahwa curahan hati yang diunggah oleh Amanda belakangan ini adalah sinyal bahwa dirinya tengah terancam. Lantas siapakah sebenarnya yang mengancam Amanda? Dan di manakah Billy Syahputra? Ini dia beritanya untuk Anda. Berat sekali harus melakukan hal seperti ini. Sebenarnya aku gak mau akan jadi seperti ini, yang nanti jadi konsumsi publik. Jujur, sedang menjalani hari di mana ketakutan dan kecemasan terhadap seseorang di mana sudah tidak punya hubungan status. Dan hari ini diancam yang membuat psikis dan hati menjadi sakit. Itulah curhatan panjang Amanda Manopo yang terang-terangan dipajang di akun media sosialnya. Curhatan Manda yang bilang kalau psikis dan hatinya lagi sakit gegara diancam. Tak mau terjadi sesuatu dengan Amanda, keluarga Amanda pun gercep menyewa pengacara untuk melindungi Manda secara hukum. Pada prinsipnya sebenarnya kita juga nggak mau kuasa hukum, cuman kan kebetulan saya punya keluarga besar Manopo yang mereka juga kan pasti melihat gitu ya semua tulisan-tulisan di Instagram gitu. Jadi makanya mereka harus mengklarifikasikan gitu. Maksudnya memang kita kan nggak semua orang kita bisa harus minta suka gitu kan. Pasti ada pro dan kontra. Nah kalau seandainya yang kontra itu haruslah bijak gitu loh. Jangan tulisan-tulisannya itu yang bisa membuat anak kita jadi ada rasa ketakutan. Saya berharap kedepannya jangan ada lagi lah gitu ya kan, ancaman-ancaman tulisan-tulisan itu yang menyudutkan dia gitu. Karena kan orang luar kan nggak tahu, yang tahu kan keluarga gitu. Tahu anak kita tuh gimana kan kita yang tahu. Saya juga nggak pasti, saya juga sebagai orang tua mau anak saya tuh yang baik. Amanda Manopo boleh dibilang adalah artis yang kini paling populer berkat perannya sebagai Andin dalam sinetron Ikatan Cinta yang fenomenal. Keluarga sengaja melindungi Amanda secara hukum karena khawatir adanya fitnah dan ancaman netizen yang sudah jelas-jelas mengganggu Amanda dan membuat ibunya khawatir. Gak ada apa-apa buat Amanda sih, aman. Tapi dengan komentar-komentar, postingan-postingan netizen yang buat Manda jadi drop itu sangat disayangkan karena sangat mengganggu. Kasihan. Mandanya lagi berkarya. Jadi kalau dibuat statement-statement yang enggak benar itu sangat mengganggu buat Manda gitu. Amanda Manopo diancam. Keluarga geram dan langsung pasang badan. Lalu di manakah Billy Syahputra? Dulu waktu Amanda dibully, Billy datang membantu. Mungkinkah Billy dan Manda sudah putus? Beneran gak lu udah putus sama Manda? Bang Billy? Oh, jangan gosip. Gak gosip. Lu jawabnya begitu, acu tak acu. Gua nanya aja melengas, plengos. Berarti kan omongan netizen benar? Iya. Bener kan? Tuh, tanyaan gua gimana? Apaan? Iya lu sama Manda bagaimana? Loh gimana-gimana, baik-baik aja. Tapi kok tadi gue tanya lu sok main murung-murung, selalu sedakep, gak pernah ada jawaban. Kan gue nanya baik-baik. Kan disuruh lu biar orang penasaran. Iya, maksudnya sebenarnya bagaimana? Masih ada hubungan kan? Udah dijawab, baik-baik aja masih. Masih kan?